Baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada petang ini kita akan mengadakan satu perdebatan di antara pembangkang dan juga pencadang. Ini semua mewakili barisan kerajaan dan juga barisan pembangkang. Okay, tajuk yang akan diperdebatkan hari ini ialah gaya kepimpinan demokrasi lebih baik daripada gaya kepimpinan autokrasi. Okey, di sini saya ingin memperkenalkan barisan pencadang itu daripada wakil kerajaan. Pendebat yang pertama bernama Siti Asmah binti Abdul Nasir. Pendebat yang kedua Nur Hazwani Muhammad Nazir. Pendebat yang ketiga Nurul Faizah binti Muhammad. Dan pendebat yang keempat Izzati binti Khairuddin. Manakala di sebelah pembangkang pula, pendebat yang pertama Nur Khalilah binti Muhammad, Nur Abdul Azim bin Azim, Nur Fatin binti Zaid, dan pendebat yang terakhir Nur Elia binti Azman. Okey, atau cara perbuatan telah pun diterangkan. Okay, jadi saya ingin menjemput pencadang yang pertama, iaitu daripada wakil kerajaan untuk menyampaikan hujah. Silakan. Ya. Entah saya. Setiap orang. Setiap orang bagi keputusan. Bukan begitu. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, ya. Saya membuka arena perdebatan pada hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Tuan Yang Dipertua, Barisan Kerajaan, Perwakilan Pembangkang, ahli-ahli yang berhormat sedang parlimen sekalian. Selaku Ketua Pencadang, izinkan saya membentangkan usul kepimpinan demokrasi lebih baik berbanding kepimpinan autokrasi. Saya percaya bahawa selepas pembahasan sidang Dewan yang mulia ini, usul ini bakal diluluskan. Tuan Yang Dipertua dan sidang Dewan yang dimulakan. Mengikut kajian DRAS 1991, beliau telah menyenaraikan sekurang-kurangnya 221 definisi kepimpinan. Memetik petikan daripada North House 2007, beliau mengumpulkan satu definisi yang mudah difahami, iaitu kepimpinan adalah proses di mana individu mempunyai upaya mempengaruhi orang lain bagi mencapai ke arah yang lebih mantap dan teguh. Seterusnya, izinkan saya mentakrifkan usul secara literasinya. Demokrasi berasal dari dua patah perkataan, iaitu demos yang bermaksud rakyat, protos ataupun kreatif yang membawa maksud pemerintahan, sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat atau yang lebih kita kenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Konsep demokrasi menjadi sebuah kata kunci tersendiri dalam bidang ilmu politik. Hal ini menjadi wajar kerana demokrasi saat ini disebut-sebut sebagai indikator perkembangan politik di sebuah negara. Tuan Yang Dipertua dan Sidang Dewan yang dihormati, demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat, iaitu kekuasaan rakyat atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Secara teorinya, demokrasi pada zaman Greek lebih bersifat directly demokrasi kerana semua rakyat dikerah berhimpun serta membuat keputusan secara bersama. Manakala pada zaman ini, demokrasi lebih bersifat indirectly kerana melibatkan perwakilan, iaitu wakil rakyat. Muammar al-Gaddafi menyatakan bahawa tiada lagi pemerintahan demokrasi tulis lantaran pilihan raya menjadi penentu wakil dan rakyat hanya diberi kuasa mengundi saja. Di Malaysia sendiri kita dapat lihat kita masih mengamalkan demokrasi berparlimen di mana hubungan yang erat dijalinkan antara badan perundangan iaitu legislatif serta pelaksanaan iaitu eksekutif. Di negara ini juga wakil parlimen iaitu perundangan boleh menjadi pelaksana seperti menteri kabinet. Malahan kedudukan raja dan Yang Dipertuan Agong amat istimewa kerana mempunyai kuasa dan pengaruh legislatif maupun eksekutif. Ketua negara pula berlainan dengan ketua kerajaan. Seperti mana yang dikatakan oleh Abraham Lincoln,
bahawa demokrasi adalah sebuah pemerintahan rakyat yang berfungsi untuk rakyat. Demokrasi dianggap sebagai satu amalan yang baik yang disanjung dan disanjung kerana terdapat beberapa faktor. Faktor saya pertama adalah demokrasi prihatin dan peka kepada kepimpinan rakyat, tidak seperti corak pemerintahan seperti monarki, diktator dan autokrasi yang memberi keutamaan kepada golongan minoriti pemegang kuasa dan pemerintah. Yang kedua, demokrasi tak mengambil kira kepentingan golongan tertentu kerana ia menganggap semua lapisan masyarakat adalah sama dan dilayan sama rata, harus diberikan. Selain itu, rakyat biasa dianggap sebagai golongan yang harus diberikan keutamaan dalam segala lapangan pemerintahan supaya rakyat tidak merasa mereka ditindas. Sebagai contoh, rakyat digalakkan untuk terlibat sama dalam menentukan apa dasar atau polisi kerajaan. Bahkan juga, rakyat berhak untuk membantah segala cadangan kerajaan jika kerajaan tidak dapat memenuhi kehendak rakyat atau menyeleweng daripada dasar yang telah disetuju. Rakyat bebas bertindak dalam proses kerajaan. Tindakan demokrasi memberi ruang kepada orang awam dalam memilih kerajaan adalah kerana berbalik kepada sejarah kita yang lama, kerana sejarah mendedahkan bahawa kerajaan yang diperintah oleh minoriti telah banyak menimbulkan masalah seperti penindasan. Pada amnya, demokrasi merupakan satu sistem pemerintahan yang terbaik kerana mengekalkan sistem pemerintahan yang sama bagi semua individu jika dibandingkan dengan sistem pemerintahan yang lain. Sekian, terima kasih. Macam. Terima kasih yang diucapkan kepada wakil daripada pencadang, iaitu Siti Asmah binti Muhammad Nasir di atas penyampaian dari tadi. Sekarang dijemput wakil daripada pihak pembangkang untuk menyampaikan hujahnya. Dipersilakan. Okey, assalamualaikum. Dan salam sejahtera buat yang dipertua dewan, penjaga masa serta warga dewan sekalian. Saya selaku pihak pembangkang menolak usul bahawa gaya kepimpinan demokratik lebih baik daripada gaya kepimpinan autokratik. Saya menolak usul gaya kepimpinan demokratik lebih baik daripada gaya kepimpinan autokratik. Di sini saya berikan definisi kepimpinan autokratik. Menurut Kamus Oxford edisi keempat, gaya kepimpinan autokratik bermaksud ketaatan sepenuhnya kepada pihak berkuasa. Menurut pandangan sarjana Diogono Mosca, beliau menekankan bahawa semua kerajaan di dunia dan dalam sejarah manusia adalah sememangnya oleh sedikit, atau iaitu pemerintahan dijalankan oleh golongan kecil elit, satu oligarki yang memonopoli kuasa. Dalam pengertian seperti ini, kita menggelarkan gaya kepimpinan autokratik sebagai pemerintahan raja mutlak. Autokratik sudah lama bertapak dalam permainan politik dan ia terkenal dengan imej dan amalannya yang tersendiri. Sejumlah besar corak pemerintahan dalam dunia ini pernah mengamalkan corak pemerintahan autokrasi atau memasukkan unsurnya dalam menegakkan negara dan memimpin rakyatnya. Okey, seterusnya saya senaraikan kepentingan kepimpinan autokratik. Yang pertama adalah untuk menyatupadukan wilayah. Hal ini kerana pemimpin kadangkala terpaksa menggunakan kuasa yang lebih untuk penyatuan negara. Yang kedua ialah penyatuan negara kemunculan negara baru. Penubuhan negara baru berada dalam situasi yang lemah di mana pemimpin terpaksa menyatupadukan untuk menguatkuasakan negara bangsa. Hal ini menyebabkan pemimpin perlu untuk menggunakan kuasa yang lebih dan mutlak. Yang ketiga ialah budaya politik atau lebih dikenali sebagai culture politik. Sistem politik tertentu tidak mempunyai pembahagian kuasa dan checks and balance. Dalam keadaan ini, pihak tertentu perlu menggunakan kuasa dengan lebih untuk tujuan pemodenan negara. Justeru, kerajaan perlu mempunyai kuasa yang lebih. Seterusnya, saya senaraikan ciri-ciri autokrasi. Yang pertama, terdapat had-had penting ke atas persaingan politik walaupun mungkin wujud parti politik yang berbagai. Pemerintahan autokratik, terdapat satu ideologi yang jelas dan tersusun. Golongan pemerintah dan pasukan khas bekerjasama dengan menggunakan satu ideologi,
untuk mempengaruhi rakyat dan pasukan supaya arahan atau perintah yang dikeluarkan dituruti tanpa bantahan. Yang seterusnya ialah tentera digunakan bagi mengamankan negara. Negara autokratik juga mempunyai sistem pemerintahan yang bercorak mutlak dan menyeluruh seperti yang diamalkan oleh Benito Mussolini, Adolf Hitler dan Joseph Stalin. Negara autokratik dipercayai mempunyai sifat-sifat yang menggalakkan pembentukan dasar-dasar untuk membangunkan negara dan menjadikan pentadbiran negara dengan lebih cekap. Di dunia ini, tidak ada sistem sempurna, semua mempunyai kelemahan, tidak terkecuali sistem autokratik. Namun, autokratik lebih baik berbanding demokrasi kerana demokrasi lebih menganggap manusia semua sama sedangkan kita berbeza dari segi pemikiran, moral dan keperluan. Hal ini menyebabkan perpecahan dalam kalangan masyarakat kerana persefahaman politik yang berbeza. Demokrasi juga akan menyebabkan pemikiran seseorang terlalu taksub dengan sesebuah parti politik sahaja. Sekian daripada saya. Terima kasih diucapkan kepada pihak pemanggang iaitu daripada saudari Nur Khalidah binti Muhammad. Sekarang dijemput wakil kedua daripada pihak pencadang untuk menyambung usul mereka. Saya persilakan. Puteri bukan sebarang puteri. Puteri berlayar dari Pulau Mutiara. Maaf, sebenarnya. Maafkan saya, tadi hanya gimmick sahaja. Saya selaku menteri kedua bagi pihak kerajaan sekali lagi ingin mengulang tajuk kita pada hari ini, iaitu kepimpinan demokrasi lebih baik berbanding kepimpinan autokrasi. Jadi sebentar tadi daripada meja pembangkang telah pun membicarakan mengenai autokrasi. Okey, sebentar tadi menteri pertama mengatakan bahawa negara umumnya mula terbentuk berdasarkan konsep autokratik pada zaman dahulu. Tapi sedarkah kita semua? Saya rasa semua orang sedar gaya kepimpinan autokratik lebih banyak mendatangkan kesan-kesan negatif dan terutamanya penyeksaan kepada generasi-generasi yang terdahulu. Dan seterusnya, beliau mengatakan bahawa untuk menyatukan wilayah, kerajaan memerlukan kuasa autokrasi. Jadi ingin saya tanyakan, negara Malaysia ingin dibentuk, okay, Sabah, Sarawak, Singapura, adakah memerlukan kuasa autokrasi atau demokrasi? Benar? Saya teruskan kepada hujah saya yang pertama. Gaya demokrasi, kepimpinan demokrasi dapat mewujudkan kesamarataan hak individu. Seperti yang semua sedia maklum, setiap rakyat Malaysia memiliki hak untuk mengundi 21 tahun ke atas, yeah. Dan difahamkan pada umur 21 tahun itu, seseorang sudah pun matang dalam membuat keputusan, tahu menilai yang baik dan yang buruk dan juga mampu menilai yang mana satu kepura-puraan dan yang mana satu perbuatan asli. Jadi kita juga dapat melakukan keputusan tanpa sebarang halangan ataupun pengaruh daripada mana-mana pihak termasuklah ibu bapa. Jadi, apa yang ingin saya tekankan di sini, konsep kesamarataan hak individu. Okay? Kesamarataan hak individu. Maksudnya di sini, walau apapun agama kita, bangsa kita, kan, kita masing-masing memiliki hak melalui proses kepimpinan demokrasi. Kita berhak mengundi buat di mana pun kita tinggal, di bandar maupun di luar bandar. Jadi kita sebagai pengundi berhak untuk memilih pemimpin yang kita rasakan dapat mewakili diri kita ke parlimen. Benar Yang Berhormat? Jadi
Di pihak kerajaan sendiri, kami berpandangan bahawa gaya kepimpinan autokratik kadangkala bersifat rasis ataupun dalam perkataan lainnya rasialis ataupun dalam perkataan yang lebih mudah bersifat perkauman. Mengapa saya katakan sebegini? Jika kepimpinan autokrasi itu diketuai oleh seorang daripada sesuatu kaum, mungkin yang memilihnya itu dalam kumpulan kecil itu memiliki daripada kaum yang sama, benar? Jadi, mungkin di sini akan timbullah resis itu seperti mana yang kita cuba elakkan terjadi di Amerika Syarikat, di mana perselisihan faham antara golongan kulit putih dan orang kulit hitam. Jadi, kita juga bimbang gaya kepimpinan autokrasi ini dapat menaikkan satu pihak yang mempunyai muslihat untuk menjatuhkan ataupun sabotaj mana-mana pihak. Jadi, menurut kajian juga daripada National Federation of Bureau menunjukkan bahawa rakyat lebih memilih kepimpinan demokrasi berbanding autokrasi. Jadi saya mohon hadirin Dewan sekalian agar menyokong isi yang dibahaskan oleh Dewan hari ini kerana demokrasi adalah kepimpinan yang adil. Terima kasih. Terima kasih kembali diucapkan kepada saudari Nur Hartuani daripada wakil kerajaan. Ya, itulah usulan yang telah dinyatakan oleh pencadang kerajaan yang kedua. Sekarang dijemput pihak pembangkang yang kedua untuk menyampaikan, untuk mempertahankan usul-usul mereka. Silakan. Okey, terima kasih kepada pengerusi majlis, pihak kerajaan dan juga kawan-kawan saya daripada pihak pembangkang. Okey, hadirin hadirat sekalian, hampir semua pemimpin dan pemerintah yang telah naik telah melalui proses pemilihan. Ini hasil pemilihan rakyat jelata di hari pemilihan yang dilakukan beberapa tahun sekali. Pemimpin manapun yang telah memenangi pilihan raya tersebut akan menjadi pemimpin di negara tersebut. Cara pemilihan pemimpin ini adalah berdasarkan cara barat yang menganut ideologi kapitalisme yang mempraktikkan sistem demokrasi terbuka. Hal ini jauh berbeza dengan ajaran Islam yang merujuk pada Al-Quran, hadis dan ulul amri. Dalam Islam, pemilihan pemimpin dibuat berdasarkan sistem demokrasi terpimpin, iaitu mereka dipilih dari kalangan beberapa orang yang menjadi indipati masyarakat disebut sebagai ahlul ahli wal agdi. Tak pernah dengar kan? Okey. Kita telah difahamkan bahawa melalui pemilihan raya umum, parti yang menang itu adalah parti yang memiliki undian majoriti yang paling banyak. Namun bila kita amati, kadang-kadang perkara ini tidak berlaku. Misalnya, dua orang calon telah bertanding di kawasan A dengan memiliki 10 orang pengundi. Calon A mendapat 4,500 undi dan calon B mendapat 4,000 undi sahaja. Perbezaan mereka cuma 500 undi sahaja. Namun, yang tidak memilih adalah sebanyak 1,500. Artinya, A cuma diterima oleh 4,500 orang sahaja, sedangkan 5,500 lagi menolak kepimpinannya. Hal itu sebenarnya akan membentuk satu pemerintahan yang tidak stabil. Negaranya akan kacau. Okey, keadaan akan menjadi lebih malang jikalau jadinya perkara seperti ini. Terdapat 3 orang calon yang bertanding di kawasan yang pengundinya memiliki 10,000 pengundi. Calon A mendapat 3,300 undi, calon B mendapat 3,300 undi dan calon C mendapat 3,400 undi. Perbezaannya cuma 100 undi sahaja. Namun, jikalau kita menambahkan calon A dan calon B, dia akan menjadi sebanyak 6,600. Artinya, calon C menang dengan penyokongnya 3,400 sahaja, sedangkan penentangnya sebanyak 6,600. Cuba bayangkan
Bagaimana cuba gambarkan dalam sebuah negara yang penyokongnya sedikit daripada penentangnya. Hari ini bermacam-macam golongan manusia yang turut mengundi, antaranya adalah petani, buruh, nelayan dan sebagainya. Mereka ini mempunyai niat masing-masing. Mereka memilih satu parti kerana menyokong dasar parti itu, tapi kerana mereka marah kepada parti lawan. Sebab itu bila parti yang disokongnya menang, mereka akan menuntut keinginan mereka masing-masing. 10 golongan, 10 perkara yang diminta. Pemerintah terpaksa menuruti kehendak-kehendak golongan tadi, bukan menuruti dasar partinya serta kepentingan umum. Lebih-lebih lagi kepentingan Allah dan Rasul. Sekian, terima kasih. Harap terus membangkang. Okay, terima kasih kali diucapkan kepada pembangkang yang kedua, iaitu Muhammad Azim bin Aziz. Usul hujahan yang disampaikan cukup bagus dan sekaligus dapat mempertahankan usul mereka. Namun, adakah kerajaan dapat untuk menggoyahkan hujah-hujah mereka? Sekarang dijemput pecahan tangan ketiga daripada pihak kerajaan untuk mendapatkan hujah mereka. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang dipertua. Pendirinya saya di sini tetap dengan pendirian saya untuk menyokong tajuk kita pada hari ini, iaitu gaya kepimpinan demokratik lebih baik berbanding gaya kepimpinan autokratik. Umum mengetahui bahawa Malaysia merupakan sebuah negara yang mengamalkan pemerintahan secara demokrasi berparlimen. Gaya kepimpinan demokratik dikenali juga sebagai gaya penglibatan bersama. Kepimpinan jenis ini menggalakkan masyarakat untuk terlibat sama di dalam proses membuat keputusan. Semua maklumat yang melibatkan masyarakat akan disalurkan dan melibatkan mereka ketika membuat keputusan dan menangani sesuatu masalah secara bersama. Seorang pemimpin yang demokratik akan membantu orang bawahannya menilai prestasi masing-masing berdasarkan pelan pembangunan yang dibangunkan bersama. Antara faedah gaya kepimpinan demokratik ialah membenarkan rakyat berkongsi di dalam membuat keputusan dan mencari jalan penyelesaian, menggalakkan kerja berpasukan dan perlibatan bersama juga sesuai digunakan bagi memberi peluang kepada rakyat untuk membangun dan meningkatkan pembangunan personaliti dan kepuasan diri. Dalam kajian Marzuki Muhammad, pensyarah di Jabatan Sains Politik, Kuliah Ilmu Wahyu dan Sains Kemanusiaan, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, beliau telah mengkaji tentang nilai dan kepimpinan politik Melayu berdasarkan jabatan kajian kuantitatif dan kualitatif yang dilaksanakan di seluruh Malaysia termasuk Sabah dan Sarawak antara bulan Julai hingga Ogos 2008. Jabatan-jabatan kajian ini menunjukkan bahawa walaupun dikotomi kaum dalam menyatakan sokongan politik masih wujud, di mana lebih ramai responden Melayu menyatakan sokongan terhadap Barisan Nasional BN berbanding responden bukan Melayu, rata-rata responden menunjukkan sikap yang positif terhadap nilai-nilai politik yang lebih demokratik seperti mementingkan persaingan yang sihat antara parti-parti politik, pilihan raya yang bebas, keterbukaan media, penyertaan awam dalam proses pembuatan keputusan, hak-hak asasi manusia dan tadbir urus negara yang baik. Berbanding dengan gaya kepimpinan autokratik yang berkecenderungan untuk memimpin dan menggunakan kuasa secara paksaan, pemimpin membuat satu keputusan dan rakyat mesti mematuhi arahan tersebut kerana ia bersifat diktator. Contohnya, gaya kepimpinan autokratik dapat dilihat melalui pentadbiran pemerintahan Mustafa Kemal Ataturk 29 Oktober 1923. Beliau merupakan anak didik Inggeris yang berperanan menjatuhkan Khalifah Uthmaniyah Turki dengan bantuan Inggeris.
beliau tidak mengamalkan syariat Islam dalam sistem pentadbiran dan melakukan banyak penyelewengan. Beliau merupakan seorang yang anti ajaran Islam dan berusaha untuk menghapuskan sistem khalifah dan tidak mahu untuk melaksanakan syariat Islam. Beliau melaksanakan sistem pemerintahan sekular ciptaan Barat. Kesimpulannya, sebagai seorang yang menyokong dasar kerajaan, saya tetap dengan pendirian saya menyokong bahawa gaya kepimpinan demokratik lebih baik berbanding autokratik. Sekian, terima kasih. Mohon diberi mandat. Okay, terima kasih kembali diucapkan kepada Nur Faizah. Ya, penyampaian ini diakhiri dengan satu pandangan sinis terhadap pihak pembangkang. Dan di sini saya ingin menjemput pihak pembangkang untuk membalas kembali sindiran itu tadi. Dan jemput. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya ucapkan kepada Yang Dipertua Dewan, pengurusi majlis, penjaga masa, pihak kerajaan yang masih teguh dengan pendirian mereka dan juga pihak pembangkang serta sidang dewan sekalian. Pertama kali saya ingin mengucapkan sekalung tahniah kepada pihak kerajaan kerana masih berpegang teguh dengan ajaran mereka walaupun sebenarnya kita semua tahu bahawa menegakkan benar yang basah itu mustahil. Dan saya ingin berpegang teguh kepada pendirian kami bahawa gaya kepimpinan autokratik lebih baik daripada gaya kepimpinan demokrasi. Antara hujah yang ingin saya kemukakan di sini ialah daya kepimpinan autokrasi itu memberi kuasa mutlak kepada pemimpin. Sebenarnya kuasa mutlak itu memberikan impak yang positif kepada pemimpin itu sendiri. Kerana hal ini dapat membuktikan pemimpin yang dipilih melalui autokrasi itu membuktikan bahawa pemimpin itu merupakan pemimpin yang berwibawa dan mampu buat keputusan dengan sendiri tanpa dipengaruhi oleh pihak lain. Berbanding dengan demokrasi, pemimpin demokrasi hanya mengharapkan pandangan dan pendapat dari pihak lain. Hal ini seolah-olah mempamerkan bahawa kelemahan pemimpin itu sendiri dari segi kemahiran mereka membuat keputusan. Seperti yang kita tahu, dalam proses demokrasi, suara majoriti akan diambil kira dalam pembuatan keputusan. Bayangkan jika majoriti pihak yang membantu pemimpin buat keputusan itu merupakan pihak yang punya niat untuk merosakkan sebuah negara. Tidakkah hal itu akan mengancam keamanan negara demokrasi itu sendiri? Saya mohon agar pihak kerajaan memikirkan semula usaha mereka kerana usaha mereka semakin lama semakin goyah. Berbanding dengan demokrasi, corak pemerintahan autokrasi memberi gambaran tentang keteguhan dan kehebatan para pemimpin negara dalam menentukan apa yang terbaik untuk negara mereka sendiri. Kuasa mutlak yang diberikan membolehkan para pemimpin autokrasi membuat keputusan dengan tegas dan tepat tanpa dipengaruhi oleh pihak lain. Secara tidak langsung akan berdapat menepis anasir-anasir jahat yang mahu mengancam keamanan negara. Antara contoh pemimpin yang berpegang teguh kepada keputusannya adalah Dr. M atau lebih dikenali sebagai Tun Dr. Mahathir Mohamad. Beliau telah berjaya membawa Malaysia keluar daripada kemerosotan ekonomi pada tahun 1997. Beliau telah menolak cadangan daripada International Monetary Fund atau IMF yang menawarkan bantuan dana kepada Malaysia kerana beliau tahu sekiranya Malaysia menerima bantuan dana daripada IMF itu akan membawa kesan negatif kepada Malaysia pada masa hadapan. Hal ini membuktikan pada akhirnya keputusan beliau untuk menolak bantuan dana itu berjaya membawa Malaysia keluar daripada kemelesetan ekonomi. Hal ini jelas membuktikan walaupun seorang pemimpin itu buat keputusan tanpa menerima pandangan orang lain, tak semestinya keputusan mereka itu salah. Di kesempatan ini saya ingin berkongsi tentang keburukan demokrasi. Tidakkah anda tahu bahawa demokrasi itu merupakan salah satu corak pemerintahan yang bersifat pembaziran? Demi meraih undi rakyat, calon pilihan rakyat sanggup melabur jutaan ringgit ke arah yang sia-sia seperti buat poster lah, berkempen, mengedar salah dan sebagainya.
Tapi korang tahu tak mana perginya poster tu semua? Diorang simpan kat store je. Tak ke benda tu membazir. Jadi sepatutnya dana yang diorang gunakan untuk berkempen tu boleh digunakan untuk membantu rakyat seperti menaik taraf tarif hidup, membaik kepasaran dan sebagainya. Jadi apalah jadi kan enggak sih? Terima kasih diucapkan kepada pembangkang yang terakhir atas usulnya yang terakhir tadi, iaitu Nur Fatin binti Sain. Sekarang kita akan memasuki pusingan yang kedua, iaitu kedua-dua pihak perlulah mengutarakan dua soalan antara satu sama lain. Okey, maafkan saya. Okey. Saya dijemput wakil yang terakhir daripada pihak kerajaan untuk menyampaikan penggulungan. Persilakan. Terima kasih kepada Tuan Pengerusi Cik Daun Merah dan juga penjaga masa. Okay, atau kesimpulan yang boleh dibuat adalah seperti yang dimentangkan oleh pihak kerajaan, yang pertama, demokrasi tidak ambil kira kepentingan golongan tertentu kerana ia dianggap semua lapisan masyarakat adalah sama. Yang sebaliknya, yang bertentangan dengan gaya pembinaan oleh autokrasi iaitu untuk menyatupadukan wilayah dengan melalui cara gunakan kuasa mutlak oleh pemimpin tersebut. Antara yang boleh dibuat adalah okay, dengan ini saya ingin menegaskan kepimpinan demokrasi adalah lebih baik kerana untuk memerintah sebuah negara yang besar ni dengan mempunyai rakyat yang ramai berjuta-juta penduduk dalam satu negara ni adalah lebih baik jika kita meminta pendapat daripada sebelum mengubah sesuatu undang-undang itu adalah lebih baik apabila kita meminta pendapat daripada rakyat itu sendiri. Tak kira daripada golongan bawahan, pertengahan ataupun golongan atasan. Kerana pemimpin mereka juga adalah manusia, bukannya. Kerana pemimpin mereka juga adalah manusia yang juga memerlukan pandangan pada rakyat sendiri untuk mengubah sesuatu undang-undang di negara mereka sendiri. Okay, seterusnya, demokrasi juga menekankan rakyat memiliki hak dalam pengubalan undang-undang. Okay, hari ini penting kerana tadi ada ucapkan kepada wakil daripada kerajaan atas penggulungannya sebentar tadi. Sekarang saya jemput wakil daripada pihak pembangkang untuk menggulung usul ini. Saya jemput. Okay, assalamualaikum dan salam perdebatan. Yang dihormati Yang di-Pertua Dewan Cik Daun Merah dan penjaga masa dan tidak lupa juga kepada ahli dewan. Bertemu lagi kita di arena lebih damai tanpa celahan dari mana-mana pihak, iaitu sesi penggulungan. Saya di pihak pembangkang menolak sekeras-kerasnya, lebih keras dari batu, usul yang dibawa oleh pihak kerajaan dan bahawasanya gaya kepimpinan autokratik lebih baik daripada gaya kepimpinan demokratik.
Seperti yang diterangkan oleh pihak pembangkang tadi, kepimpinan autokratik berkuasa mutlak tanpa mengharapkan pandangan rakyat dan orang lain kerana keadaan begini memperlihatkan bahawa pemimpin berkemahiran dalam melakukan apa jua keputusan dalam pelbagai situasi dan menunjukkan kredibiliti seseorang pemimpin itu. Yalah, sebagai sebuah negara yang ingin maju dan ingin berdasarkan dengan negara maju lain, mestilah kita menginginkan pemimpin yang mampu bersedia dengan apa jua keadaan tanpa melibatkan serta kebergantungan dengan orang lain seperti yang diwar-warkan di barisan kerajaan. Selain itu, berdasarkan contoh yang pihak kami berikan, seperti pihak kerajaan perlu mengambil kira tentang keburukan demokrasi seperti yang diberikan oleh rakan saya itu pembaziran. Selaku pihak kerajaan, anda semua boleh berfikir bahawa dana yang dikeluarkan untuk membuat poster tu boleh disalurkan ke pembinaan infrastruktur yang dirasakan lebih penting untuk pembangunan negara daripada membuat kerja sia-sia seperti penampalan poster yang seperti yang dibagi yang diberikan oleh rakan saya tadi. Maka jelaslah kepimpinan demokrasi memberi kepimpinan demokratik memberi 1,000 kebaikan berbanding maafkan saya saja je buat gempak kat diorang tu. Diorang sebangga sikit. Maka jelasnya kepimpinan autokratik memberi 1,000 kebaikan berbanding kepimpinan demokrasi. Sekian, terima kasih. Terima kasih kembali diucapkan kepada penggulung usul daripada pihak pembangkang. Okay, sekarang kita akan memasuki pusingan yang kedua pusingan yang ketiga di dalam perdebatan ini. Kedua-dua pihak diminta untuk saling mengajukan soalan. Hanya dua soalan yang dibenarkan. Ya, dua saja. Dan diminta wakil daripada pihak kerajaan untuk memulakan soalan yang mereka kepada pihak wakil. Pihak yang nak menjawab akan diberikan masa 1 minit untuk memikirkan jawapan mereka. Okay, soalan pertama. Assalamualaikum. Pihak pembangkang ada menyatakan bahawa untuk menyatukan sesuatu wilayah, pemimpin hendaklah mengamalkan autokratik. Tidakkah kita lihat cara ini zalim? Tidak mengambil kira pandangan rakyat. Pastinya perang saudara boleh berlaku. Jadi buktikan mengapa pemimpin perlu amalkan autokratik untuk satukan wilayah. Mohon pencerahan. Itu adalah usul yang telah diutarakan oleh pihak kerajaan. Pihak pembangkang diberi masa 1 minit untuk memikirkan jawapannya. Okey, saya menjawab soalan anda. Seperti yang saya cakap tadi, demokrasi menganggap manusia sama sedangkan kita berbeza dari segi pemikiran dan keperluan. Sekiranya kita mendapat terlalu banyak pandangan,
kita susah untuk menyatukan wilayah, sedangkan kalau kita menggunakan kuasa autokratik, kita buat keputusan dengan lebih tegas dan hal ini lebih senang untuk menyatukan wilayah tanpa memerlukan banyak pandangan. Okey, itu jawapan daripada saya. Seterusnya, soalan yang pertama daripada pihak kerajaan kepada pihak pembangkang kepada pihak kerajaan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Soalan saya tujukan kepada pencadang kedua. Soalan saya, benarkah konsep kesamarataan hak benar-benar diaplikasikan dalam pemerintahan demokrasi, sedangkan banyak masalah yang berlaku seperti manifesto yang diwar-warkan tidak dijalankan sepenuhnya selepas pilihan raya kepada parti yang menang? Janji hanya tiga janji. Mohon diberi pencerahan. Ya, itu soalannya agak pedas bagi untuk kalian. Kerajaan, anda lebih seminit untuk fikirkan jawapan. Okay, di jumpa pihak kerajaan. Okay, terima kasih kepada pihak pembangkang atas soalan tadi. Jika tak salah saya ada dua, dia kata ada dua isi ya dalam soalan tu. Yang pertama mengenai kesamarataan hak, dan juga yang keduanya pasal manifesto, betul? Okey, berkenaan dengan kesamarataan hak, tidakkah anda fikir bahawa apabila setiap insan yang bergelar warga negara Malaysia keluar mengundi, dia telah menunaikan hak dia sebagai seorang rakyat Malaysia? Tidakkah anda lihat sebegitu? Jika menurut kepimpinan autokratik, okey, dalam kepimpinan autokratik, hanya satu pihak sahaja yang diberi mandat untuk menjadi ketua. Jadi, seperti mana yang saya katakan tadi, jika sekiranya kumpulan itu daripada kaum-kaum tertentu, bagaimana mungkin akan berlaku resis? Jadi, bagaimana untuk kaum-kaum yang lain mendapatkan hak mereka? Benar? Jadi, mengenai poin yang kedua tadi mengenai manifesto. Okey. Sudah menjadi satu lumrah bila kita nak bertanding, kita akan mewarkan kita punya manifesto. Dan setahu saya, setakat ini, apa sahaja manifesto yang diwawarkan sebelum pilihan raya, selalunya ditunaikan. Yang menjadi persoalannya adalah cepat atau lambat. Apakah contoh, kalau boleh berikan contoh apa yang manifesto tak dapat ni? Adakah pihak kerajaan memberikan tempoh waktu setakat mana janji itu perlu ditepati? Okey, yang berhormat di meja pembangkang harus faham, soal minyak bukan sahaja di Malaysia sahaja ada minyak. Kita ada minyak di seluruh dunia. Jadi peningkatan harga minyak itu selalunya selari dengan peningkatan harga minyak di seluruh negara. Jadi saya berharap dapat
menjawab segala persoalan. Terima kasih. Terima kasih kembali. Saya yakin banyak lagi yang ingin diperkatakan, tapi apakan daya masa mencemburui, ya kan? Okay. Sekarang dijemput pihak kerajaan kembali untuk mengutarakan soalan yang kedua kepada pihak mengangkat. Silakan pihak kerajaan. Assalamualaikum, bismillahirrahmanirrahim. Sebentar tadi pihak pembangkang ada menyatakan antara kepentingan autokratik ialah pemimpin menggunakan kuasa yang mutlak dan rakyat wajib taat tanpa bantah, wajib taat patuh pada pemerintah itu tanpa sebarang bantahan. Adakah dengan rakyat menuruti segala arahan ketua negara tanpa sebarang bantahan akan melahirkan situasi negara yang sejahtera? Sedangkan mungkin arahan itu akan mengakibatkan ketidakadilan hak rakyat. Mohon penjelasan. Okay, berikut adalah soalan dikutarakan daripada pihak kerajaan kepada pihak wakang. Anda diberi masa seminit untuk menjawab soalan tersebut. Okay, dijemput pihak mengangkat. Okay, untuk menjawab soalan tu sebenarnya cuba kita tengok dari aspek yang lain. Kalau kita ada seorang pemimpin yang memberi satu keputusan, takkan berlaku percanggahan. Jadi proses keputusan itu akan menjadi lebih cepat dan takkan berlaku sebarang perpecahan kaum seperti yang diuar-uarkan sebelum itu. Lagi apa? Itulah. Itulah isi yang dibalas oleh pihak pemegang. Okay, sekarang diminta soalan yang terakhir daripada pihak pemegang yang diajukan kepada pihak kerajaan. Okay. Soalan panas. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada pihak kerajaan, saya utarakan soalan ini, ya. Demokrasi dilaksanakan melalui perwakilan. Dilaksanakan melalui perwakilan rakyat. Wakil itulah yang membawa hasrat, pendengar dan seterusnya menyuarakan kehendak rakyat. Masalahnya sekarang ni, okay. Apakah betul wakil rakyat itu mewakili rakyat? Namun, apa yang dapat kita lihat, wakil rakyat hanya mempunyai kepentingan sendiri semata-mata. Semuanya hanya dusta dan dusta and outa semata-mata. So, boleh jawab? Okay? Terima kasih. Panas. Soalan itu panas sekali, ya. Walaupun dia warna sejuk. Okay, dah ada masa 1 minit. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak kerajaan. Dorang bagi saya baik. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak kerajaan.
Jadi kalau penduduk di ramai Islam tak tahu, kalau dia kata okey, makanan wajib kita babi, macam mana? Ini kira yang baik. Tapi banyak yang di sekalian negara saja. Dan ini termasuk organisasi juga. Pernah debate ya? Pernah debate ya? Itu banyak idea menarik. Masa dalam ya? Minta maaf tadi waktu pergi sana ke sini. Saya tak tahu. Yelah, sebelah sana bangkang. Jom, boleh tengok muka saya. Okey, berkenaan dengan soalan yang berbangkang utarakan tadi. Okey, begini. Yang pasal wakil rakyat tu kan. Okey, wakil rakyat. Dalam proses demokrasi. Okey, kita ambil contoh daripada sekecil-kecil kawasan. Satu kawasan kampung nak wakilkan ketua kampung. Bagaimana kita nak memilih ketua kampung? Mesti kita nak pilih orang yang kalau boleh berpelajaran tinggi, berpengalaman dan juga mahir dalam selok-belok kepimpinan. Betul? Itu baru ketua kampung, daerah, negeri, dun, kawasan, negara. So, dunia. Jadi maksudnya sekarang ni, apa yang saya cuba nak highlight dekat sini kan? Isu betulkah wakil rakyat tu betul-betul apa? Mewakili rakyat. Pada saya, yes. Pada saya, ya. Pada saya, ya. Mengapa? Saya tidak nampak sebenarnya di mana poin yang anda cuba tanyakan. Kerana saya rasa saya sudah menjawab mengapa suatu, apa nama tu? Wakil rakyat tu dipilih. Jadi maksudnya, lagi satu fakta, saya baru tahu pasal benda ni. Kadang-kadang ada orang kaitkan isu seorang wakil rakyat tu, dia menggunakan duit rakyat kan? Selalu isu ni kedengaran kan? Tapi tahukah anda bahawa untuk menjadi seorang wakil rakyat, okay, saya baru tahu sebab adalah saudara mara yang masuk bertanding, okay? Untuk menjadi seorang wakil rakyat, dia patut ada dalam duit simpanan dia tu, patut ada paling kurang RM600,000 sebagai pelaburannya. Jadi untuk apa RM600,000 tu? Untuk kalau ada sesuatu program ataupun perlu beri sumbangan kepada pihak-pihak tertentu, dia harus mendahulukan duit dia sebelum dapat claim duit tu daripada pihak kerajaan. Jadi pada saya, isu ini tidak timbul. Kalau seorang wakil rakyat tu, seorang yang materialistik, gila duit, dia takkan mudah-mudah beri duit dia pada orang, betul tak? Betul, percayalah. Jadi sekian, terima kasih. Terima kasih kembali. Seperti apa yang saya katakan, dia pasti ada banyak yang diutarakan. Okey, saya di sini, di sini berakhirlah sudah perbuatan kita pada hari ini. Anda diminta untuk memikirkan kembali yang mana satukah yang sepatutnya menjadi usul yang lebih baik kepada anda. Okey, saya berakhirkan perbuatan ini. Tamat.